Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kenyataan meniti sirat. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan di atas neraka itu titi dan jambatan. Inilah yang dikatakan sirat. Panjangnya beribu-ribu tahun berjalan. Kecil ia daripada rambut dan terlebih tajam daripada mata pedang. Ada pada tengah-tengahnya tepat preksa iman. Di sini kita dah bercakap berkaitan dengan kenyataan meniti sirat yang Allah yarham Al-Fadil Tuan Guru Baba Haji Abdul Qadir bin Wang dia susunkan tajuk di dalam kitab dia Ta'limul Aulad pada muka yang ke-11 berkaitan dengan kenyataan meniti sirat di sini. Maka dengan secara lanjutnya kita menyatakan kita marilah sama-sama kita dengar sama-sama kita reti dan faham berkaitan dengan titi sirat yang mana musannah kita Allah yarham ni dia menyatakan bagi kita. Kenyataan meniti sirat, kata dia sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan ia Allah Ta'ala menjadi di atas neraka itu, Allah Ta'ala menjadikan di atas neraka itu, Allah Ta'ala menjadi gapo? Menjadi titi ataupun titian, tepat meniti, dan jembatan, jemok teh. Kalau lorah petani, orang panggil jemok teh. Ada getak lakah-lakah tu ke? Dia meniti di atas jemok teh tu, di atas jemok teh tu, jambatan. Pasal kita jemok teh. Tempat titi tu lah. Tu dia. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan ia Allah Ta'ala menjadi di atas neraka itu menjadi apa? Menjadi titi dan jambatan. Allah Ta'ala menjadikan titi, menjadikan getak tempat meniti, dan Allah Ta'ala menjadikan apa? Jemok teh. Inilah kata titi atau jemok teh ni yang dikatakan sirat, yang dipanggil kata sirat. Hak ni dah ni. Sirat-sirat ni titian hak kita nak buat meniti gi sebelah sana nak gi kepada syurga.
yang mana kita bakit daripada kubur, timur daripada kubur, gih pun di padang mahsyar, dan juga di sana ada timengeng apa sudah, dan juga lepas pada tu ada jemaah teh untuk kita nak titi di situ. Dengan secara langsungnya tepat titi-titian ataupun jemaah teh yang kita nak titin ni, dia kira di atas amalan-amalan yang kita kerja di atas dunia ni, dia ada sakut paut dengan amalan-amalan yang kita kerja di atas dunia ni. Nak haluh, nak besar tu, ia kena kira semula. Ada setengahnya titi dia tu di atas sirat seperti kilat yang menyamar. Lah, right? Ada seperti kuda yang laju, ada seperti gapo, ada yang berjalan kaki, ada yang mengakak, ada yang banyak kelakuan-kelakuan yang Allah Ta'ala kehendak widuk titi di atas titi-titi itu. Di atas amalan masing-masing. Di atas koda amalan masing-masing. Sekiranya kita titi tak lepas, di bawah itulah dibetangkan di atas mulut neraka. Kama dia hakikat kita ni, dia kata inilah kata titian ataupun jemaah tening yang dikatakan sirat. Hak ninglah orang panggil kata sirat. Lagi pula panjangnya muktada, bermula panjangnya panjang sirat itu beribu-ribu tahun berjalan. Kalulah fardu takdir kita berjalan ni beribu-ribu tahun. Nak suk sebelah lek sana. Beribu-ribu tahun nak suk sebelah lek sana. Seribu tahun makna kata seribu tahun di dunia baru sehari sana, sehari di akhirat. Lepas tu satu hari, seribu hari di akhirat, cuba kira tengok. Sehari di 1000 tahun di dunia baru sehari di akhirat. Lepas tu berjalan ke sana beribu-ribu tahun. Kalau 1000 tahun banyak mana nak sebah dengan dunia. Oh, tak padai, tak padai. Situ pun padai dah kita dengan seksa-seksa kalau kita tak betul amalan-amalan kita serta Allah. Sipai taruhlah takut tu belah-belah. Beringatlah belah-belah untuk buat cadangan. Cedelah bekal-bekalan untuk nak titi, untuk kita nak meniti di atas sirat. Tu dia dah. Ni nak ayat rupa sirat. Bermula panjangnya panjang sirat itu beribu-ribu tahun perjalanan sakat dengan masa. Ia tak ada royak kata panjang mana berapa mik, berapa ratus mik dah. Nak royak kata panjang tu gi sakut dengan masa. Tak tahu kata banyak mana, beribu-ribu tahun mana. Itulah gitu. Kecil ia sirat tu daripada rambut. Ia ni lebih kecil ia sirat tu daripada rambut. Nak ayat kata sangat-sangat halus sirat kita nak buat meniti tu. Dan terlebih tajam daripada mata pedang. Lebih tajam daripada mata pedang. Kita nak buat jejak lagu mana? Kita nak jejak lagu mana? Cuba kita bayangkan benda tu. Haluh, lebih haluh daripada rambut. Tajam, lebih tajam daripada mata pedang. Nak tak kaki buat kan? Kita nak tak kaki lagu kan? Sekadar kata, selipar kita tu. Nyegi cocok duri, duri nyegi patah dalam selipar. Tak ada-ada kali dalam tu. Apa nama ni? Tak nampak kali kita jalan biasa boleh. Pakai selipar tu. Berjalan-berjalan. Bila lagi betul dengan duri tu, kita jejak di atas batu, betul dengan duri tu, duri nak cocok kaki kita cek. Tu pun kita nak duduk tak boleh dah. Sakitnya. Ada duri di dalam selipar kita. Yang nanti nak cocok kaki, bila lagi betul kita bahas, kita lagar dengan batu yang kita jejak, betul dengan duri tu jolok, kepala naik mari cok, kena kaki kita. Kita tak nak duduk dah. Jari, duri. Lepas ni haluh pada rambut, lebih tajam pada pedang. Panjang dia beribu-ribu tahun. Kita kena duduk tah tu. Tak ada buat lagu mana.
Lagi-lagi ada pada tengah-tengahnya, tengah-tengah titi, tengah-tengah jemaah tertu, dia ada apa? Ada tempat periksa iman. Ah, tempat periksa iman kita. Gi siapa kok jalan tu, kok tengah-tengah tu, dia ada tempat hak dia mau nanti nak su, nak, nak apa, nak soah. Dia ada tempat hak sekat nak nanti tanya berkaitan dengan iman kita. Setara mana iman kita serta Allah? Lagu mana rukun iman? Berimeh dengan Allah lagu mana? Berimeh dengan hari kiamat lagu mana? Betul ke dak iman hak kita dak pegang tu? Betul dengan jalan yang ahli sunnah wal jamaah ke dak? Takut gelewen gi kok lain kerana tak betul turuk hak yang dikhalaki oleh ahli sunnah wal jamaah. Hak ni siaplah kita. Kita nak jawab lagu mana? Hak ni payah ni. Habis itulah masalah fardu ain, kita jangan tinggal. Kita jangan berlengah-lengahkan, kita jangan bermudah-mudahkan dengan fardu ain. Sama ada berkaitan dengan akidah, sama ada berkaitan dengan ibadat, sama ada berkaitan dengan hati-hati kita. Berkaitan dengan akidah, masalah ilmu usuluddin, kita kena reti, kita kena reti dengan dalil serta dengan dalil, walaupun dalil ijmali. Turut jalan yang ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, itulah yang kita kena belajar. Turut jalan yang ahli sunnah wal jamaah. Turut jalan yang ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan ilmu usuluddin, dengan masalah akidah, kita kena berjalan. Turut jalan yang dibawa oleh Abu Hasan Al-Ash'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Ini jalannya ahli sunnah wal jamaah. Yakni kita kena reti berkaitan dengan sifat yang 20, yang wajibnya dan yang mustahilnya dan yang harusnya. 20 hak wajib, 20 hak mustahil, 20 apa nak satu yang harus. Tu berkaitan dengan kita nak beriman serta Allah, ia kena ada hak tu 40 akidah. Ning jalanan ahli sunnah wal jamaah. Dan juga berkaitan dengan Rasul, pak yang wajib, pak yang mustahil, satu yang harus. Capuk semua berkaitan dengan Allah dan berkaitan dengan Rasulullah, masuk di dalam kelima makna kata la ilaha illallah dan juga Muhammadur Rasulullah. Dia ada 50 akidah. Di dalam la ilaha illallah ada 41. Di dalam Muhammadur Rasulullah dia ada 9 akidah. Capur dua tu 50 akidah yang diajarkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Yang iaitulah aliran bagi Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Tu nak kecek so sifat yang 20 yang masyhur di tempat kita. Ada juga sifat yang 13. Ha tak apalah hak tu. Awi nampak situ. Ha tak apalah tu. Tu jalan yang ahli sunnah wal jamaah. Ha, Allah Taala tak serupa dengan benda baru. Laisa kamislihi syai. Mukhalafatuhu Taala lil hawadis. Bersalahnya Allah Taala bagi segala benda-benda yang baru. Benda baru lagu mana? Kena kira dah tu. Kita kenal benda baru. Benda baru ni arak jiring. Dan lawazing-lawazing bagi jiring, lawazing bagi arak. Tak berlaku. Tuhan bukan arak, bukan jiring. Dan bukan lawazing-lawazing bagi arak, lawazing-lawazing bagi jiring. Tuhan bukan arak, Tuhan bukan jiring. Bila bukan arak, bukan jiring, dia tak situ, tak sini. Tak bertepat, tak gapo berlaku. Sebab bertepat, bergapo tu, tu dia panggil lawazing bagi jiring. Dia tu hai mukhalafah, ia kena mukhalafah dengan jiring dan mukhalafah dengan arak, mukhalafah daripada lawazin-lawazin dia. Ni alir ahli sunnah wal jamaah. Kita kena hak ni yang jadi fardu ain di atas kita. Untuk hak ni dah ni, untuk nak jalan di atas sirat ni, kita mutah hak ni, enggak kita meleweng hak ni, enggak sirat. Jalannya kita di atas sirat tak nak begitu selamat. Sebab di atas sirat tu dia ada soalan, dia ada tempat untuk nak tanya berkaitan dengan iman kita. Apa game molek kalau kita duduk ngaji tu.
Itu dia. Itu dia deh. Habis itu berkaitan dengan akidah, kita jangan buat lama-lama, jangan buat main-main. Bagi orang pandai tak apa, dia mau pandai cukup dengan hak tu, cukup dengan hak ni. Kita orang awal ni kita kena belajar hak benda-benda yang semacam ni. Yang mana guru-guru lama-lama, guru tua-tua dulu dah ajar dah. Daripada Allah ya rahmat Tuhan guru kita, musannah kita ni ada kitab Takribul Ikhwan hak dia. Ha, kita boleh mengaji hak tu. Kita boleh belajar hak tu. Lepas hak tu, reti hak tu, lepas mukallid sempurna iman kita. Pegang turut jalan yang hak dia ayat situ. We pahai sungguh di hati. Itu jalan ahli sunnah wal jamaah. Daripada dia, daripada Allah ya rahmat kita, Tuhan kita ni, daripada guru dia pada Embakurah Mekah. No. Tok guru, tok guru dia semua. Itu sanak yang mutasil. Bagi kita dah mencari hak mana lagi berkaitan dengan akidah kita. Tak berasa takut ke kerana di atas sirat kita nak liti. Ikut orang royak, royak gitu, pakai gitu, orang ni pakai. Oh, yelok, tak apa belakang. Tak boleh buat apa berlaku lagu tu. Tu kena kira molek, kena kira molek deh. Kita sekaliguh ni, sekaliguh je kita di atas dunia ni. Ni lepas mati sudahlah kita. Nyata dah tepat hari kita nak duduk lagu mana. Tengok dia kata ni, ada pada tengah-tengahnya, tengah-tengah sirat tu tepat periksa iman kita. Nampak dah tu deh. Tu dia. Habis tu titik. Dengar hak ni merasa sikir dah boleh-boleh. Nak jejak lagu mana? Berasa takut dah boleh-boleh. Ada tempat, ada tu hak. Tempat hak nak pergi, tempat hak nak berjalan tu pula susah, tajenya, haluhnya. Dan di atas sandi sana tu juga ada tempat hak nak jadi nak menyekat, nak tanya kita berkaitan dengan iman. Ini musanah kita dak bui kepada kita, dak bui ajaran bagi kita, dak cuik hati-hati kita, kita berasa kan. Musanah kita dak cuik hati kita, nak bui kita sedar kata di atas sirat ada muka ni. Dia tahu dah kata ada muka ni, tak leh buat main dah weh kita di atas dunia ni. Nak berlengah-lengah dengan dia tak leh dah weh. Nak bermudah-mudah dengan dia tak leh dah weh. Kena sungguh dah tu. Kena mendalami dah tu berkaitan dengan akidahnya, berkaitan dengan fiqahnya, berkaitan dengan tasawufnya. Kita kena reti belakang tu. Itu fardu ain. Tapi sayangnya di kalangan kita dah tak ada nak mengaji mano. Itulah. Tak ada nak mengaji mano. Tak ada pia berahi mano. Tak ada arah dah dah. Doalah kepada Allah, semoga Allah Taala buka mata hati fuad kita semua ni boleh reti benda-benda semacam ni. Demi untuk selamat kita di dunia dan selamat kita di akhirat, di atas sirat kita selamat. Nak pergi sana. Maka jika selamat daripada kupu, maka jika selamat daripada kupu, ni ia berkaitan dengan iman. Selamat daripada kupu dan rio, rio, rio tu lah, rio ujuk sem'ah takabur tu. Lepas selamat daripada kupu, lepas daripada rio, maka dilepaskan. Lepas di situ. Dan jika tidak, yakni tidak selamat. Dan jika tidak, nak takdir kita tu. Dan jika tidak, yakni tidak selamat daripada kupu dan rio. Kalau tak selamat daripada kupu, tak selamat daripada rio ke? Tu. Dan jika tidak, jawab jika. Dan jika tidak, tidak gapo, yakni tidak selamat daripada kupu dan rio. Dengan bahawa kita ada kupu dan juga ada rio, orang ni akan jadi gana. Maka jatuhlah ke dalam neraka. Jatuhlah neraka. Wal'iyazabillah. Neraka ni dia ada lapis. Lapis. Mulut duduk situ. Mulut neraka lapis yang kedua, ia duduk dalam di patak neraka tu. Mulut duduk situ, mulut duduk situ, mulut duduk situ, duduk situ, lapis-lapis-lapis turun pergi. Lepas tu kita, kalau kita tak betul ada sifat pesen ni, ada kupu wal'iyazabilah, ada ria, siap kita nak hidup celah mana. Situ je tempat dia. Sebab apa? Sebab periksa iman kita tak lepas.
Ha, dengan kerana kita perasa iman tak lepas. Habis tu nak jaga iman kita, kita kena reti ilmu tauhid kita. Ha, jangan waktu baik kata gitu, jangan waktu baik kata gini. Nak kecek gitu je tu. Jangan waktu baik kata gitu. Ha, kata Tuhan tu gitu, Tuhan tu gini. Jangan, jangan. Duk situ, duk sini. Jangan, jangan. Ha, tu dia ingatlah, ingat buat kita semua ni. Takut tak lepas situ. Ha, satu. Kalau lepas, kalau selamat daripada kupur dan riya, orang ni akan selamat situ, dilepaskan. Dan jika tidak, yakni tidak selamat daripada kupur dan riya, maka jatuhlah ke dalam neraka. Satu, ada tempat periksa ini. Dan ada tempat periksa sembahyang. Ha, pula dah. Periksa ini dulu di atas sirat ni ada. Ada roblok. Ha, bukan kok jalan saja dak. Kok taning roblok saja. Gig sekelo sepatu dua batu roblok. Batu dua batu roblok. Nak berjalan pun payah. Enggak cetok wak penama tak tahulah. Jadi menyusah orang ramai belaka. Hmm. Ha, ni pasal patu di atas sirat ni kita berjalan gig sekerak, ya ada roblok untuk nak periksa email. Satu. Bila kita periksa email lepas, alhamdulillah tak ada jatuh dari di dalam neraka dak. Boleh gig lagi. Dan juga ha, dan ada tempat periksa semayang. Gi lagi ada tempat periksa semayang. Semayang ni dia periksa dah sana. Di dalam kubur dia tanya dah. Dia mari lek kepala semayang jaga. Semari lek kaki jemaah jaga, semari lek kanan jemaah apa nama sedekah jaga, mari lek kiri puasa jaga. Ada dah ni. Tanda-tanda kata orang ni yang nak selamat. Di atas dunia, apa nak kubur, ada dah tanda-tanda orang ni selamat. Orang ni akan selamat. Hak tu dah nak oleh hak tu. Tak ada nak raya banyak nak hak tu. Ah, tu dia dah. Habis. Hmm. Mana dah? Dan tempat periksa zakat. Ada tempat periksa zakat. Kita keluar zakat tak? Ha, tu dia zakat. Hak wajib di atas kita kena keluar. Kita keluar ke dak zakat. Ha, tu dia deh. Kedok saya lagi. Bukan hak kita tu. Dan ada tempat periksa puasa dan tempat periksa haji dan umrah. Ha, tu dia. Dan tempat periksa wuduk. Ha, tengok dok mai kat tasirak tu lagi. Wuduk kita tu kita ambil air semayang lagu mana? Ni benda fardu ain lakon. Ambil air semayang ni jangan basuh sini muka. Kita kena kena hak muka. Lek ni mula di sebelah atas ni mula di gigi rambut ni. Bawah ni yo tu mari humikan ni. Mari sini, kat tekak. Tu nak sebuah panjang, nak sebuah lebar ambil di cuping telinga ni sampai ke cuping telinga lek ni. Harap mari turun, mari kot ni. Tu dia panggil hak muka yang wajib di atas kita kena basuh. Lepas tu kita ambil semayang basuh gitu. Kok tepi ni tak kena, kok ni tak kena. Di rambut ni tak kena, rambut ni tak kena. Wuduk kita tak sah. Bila wuduk kita tak sah, kita pergi semayang dengan hal wuduk kita tak sah. Semayang kita tak sah. Tak sah semayang, serupa dengan kita tak semayang mula. Tak lepas situ pula dah. Ha, ni kena jaga, kena beringat. Sebab itulah kalu-kalu fardu takdir di sini. Ada juga orang para puan wanita yang duduk dengan ni. Saya nak usah sikit lah kata. Rambut yang duduk sini ni, yang panjang-panjang ni. Ha, kita kena beringat sikit orang wanita, orang para puan. Jangan akik tak situ. Lepas tu baru ambil esmaya. Jangan, kena buat tubik. Buat tubik, lepas tu basuh semua. Panjang mana pun buat tubik. Buat tubik, basuh semua. Kalau wanita tak ada dengar apa nama ni, para puan tak ada dengar, abis-abis dia dengar royak lah kepada adik-adik dia, suami, isteri-isteri dia. Kata rambut jangan ambil air semaya, jangan akik tak situ. Ah, tu dia. Kena kot mana? Kena buat turun kot. Ha, cabut buat tubik habis, lepas tu basuh. Basuh, basuh. Sebab hak ni dia duduk dalam hak muka. Wajib kena basuh. Tu masalah wuduk. Yang kita bercara dah dalam Munyatul Musalli pada hari Selasa dan juga hari Khamis. Jam 9.30 sampai ke 10.30.
lepas dah syarat untuk nak solat sembahyang, salah satunya kena wuduk dia. Apa dah tu? Ha, tu tepat esok dia tasirat tu. Dan mandi junub. Ha, mandi junub ni. Habis kata tepat soal laka tu. Dia tasirat laka. Dan tepat yang ni, dan ada tepat periksa buat baik kepada dua ibu bapa. Ha, di atas sirat dah juga. Kita semaya puasa zakat haji kakak semua cukup lekat dah, tapi buat baik kepada ibu bapa setara mana? Ha ni. Bagi orang yang ada dua ibu bapa, alhamdulillah, yang ada lagi alhamdulillah. Gano? Anak kecil bagi syurga yang paling besar yang ada di kita. Dua ibu bapa, seolah-olah kata anak kecil yang paling besar untuk nak buka pintu syurga untuk kita. Dengan rupanya kita buat baik kepada dua ibu bapa. Ah, tu dia. Sebab itulah Allah yarham Abu Haji Abdul Rashid bin Abdullah cak kerja, dia kata lagu mana? Lagu mana? Sekiranya kita tikuh ibu bapa kita, kita galah ibu bapa kita pergi buat haji 10 kali pun, kita nak bayar susu yang kita minum setitik tak ada harga lagi nak bayar. Besarnya hak ibu bapa yang wajib di atas anak kena tunaikan. Tapi banyaklah sekarang ni kita orang Islam, orang yang beriman berlaku kepada Allah habis dalam. Sedekah Allah Taala menyata wala takullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima wa ufid lahuma janahaka hazzul liminar rahmati wa qur rabbirhamhuma. Ha, tengok, doalah kita kepada Allah, rabbighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ha, baca tu, baca doa. Ha, tu dia. Habis. Ha, makna kata di atas sirat dia ada tepat periksa buat baik kepada dua ibu bapa. Dan hubung rahim. Ha, tepat 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 soal. Balah nak gapo di antara kita, di antara adik-beradik kita. Siapa ke tak tegur bawa mati. Ni balahnya dua beradik hok mari sejalan mak pak, yang satu masa kecil gile je makan ni, tapi bila besar balah siapa ke tak tengok mata tak bertegur benar lalu, siapa ke bawa mati tak bermaaf-maaf di antara kedua tu. Ha, nanti orang ni orang yang putus rahim. La tadkhulul jannata qati'un, tidak masuk di dalam syurga orang yang qati'un, orang yang memutuskan rahim. Ha, ni kita kena hubung silaturrahim begitu banyaknya. Ha, tu hubung silaturrahim. Kerana di atas tu dia ada juga tepat hak nak wasaah. Tepat hak wasaah, tepat periksa di atas sirat belaka ni. Dan segala kezaliman kita ada buat zalim gapo kepada orang, dia buat penyakit tipu kepada orang, ya ada juga tepat hak nak periksa, periksa tu je tu. Kita ada buat zalim pun kepada orang. Kalau tak lepas jatuh. Ah, tu dia, maka jika lepas belako, ayo gecek lagu tu. Maka jika lepas belako, lepas ke semua, lepas daripada periksaan-periksaan itu, lepas belako periksaan-periksaan itu, maka selamatlah, selamat kita terus pergi ke syurga Allah. Dan jika tidak, yakni tidak lepas. Ha, jika tidak lepas, maka jatuhlah ke dalam neraka, na'udzubillahi min zalik. Ha, ni dia deh. Ya nak buat amai-amai lah. Kita mari juga, eh sungguh kedak. Ha, nanti terang mati tengok lah, cuba mati tengok. Sungguh ke atas sungguh, cuba kita terang mati tengok. Itu dia. Apa dah tu deh? Ha, tu jangan ada buat halak lah kita. Jangan ada buat halaklah kita dengan apa ni, dengan benda-benda yang jadi fardu ain, jangan ada buat mudah-mudah tu. Ha, tu dia deh. Mana dah?
Dan kepada ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berdoa ia, "Hei Tuhanku, selamatkanlah umatku." Dan bersalah-salahan lama banget segala yang meniti habis kata. Dan kepada ketika itu ketika meniti sirat, ketika tu gi sapas situ kena periksa tujuh tu, gi sapas situ ada periksa mengoni, gi sapas situ ada tempat periksa satu, lepas satu tu. Ketika kita dak meniti sirat tu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kena sedang berdoa iyo Nabi kita. Iyo doa kata gino, "Hei Tuhanku, selamatkanlah umatku. Ning kasihnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Sehingga akhir hayat dia umati umatku. Bila bakit di akhirat ulak, Tuhan Nabi kita ni dia berdoa juga kepada Tuhan, minta kepada Tuhan semoga umat dia tu selamat. Dia berdoa, "Hei Tuhanku, selamatkanlah umatku. Ni. Kita tak ada ingat mula kepada Nabi. Kalau ingat, kita selawat banyak kepada Nabi. Kita banyak sekali berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi hak lain kita ingat banyak, kita kata banyak, kita buat banyak. Benda hak sia-sia kita kecek banyak. Jadi berat di atas lidah untuk kita nak kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ataupun selawat kamilah, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman, ataupun selawat Al-Fatih, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa hingga khigi. Bahasa panjang sangat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang sentiasa dak kata lagu ni, nanti di akhirat Allah Ta'ala akan buka, boleh Nabi kita syafaat bagi orang yang banyak selawat kepada dia. Kita tak kata. Duk dia buat lagu. Ha ni. Jenis-jenis tak pakai gak duk pondok duk saja dia tak lawat. Dia buat lagu tote. Tak ada sedap pun bunyi. Tapi buat lagu situ. Dia boleh tolong gapo? Tak ada boleh tolong gapo kali. Ingat kata, tok Nabi kita ni kasih kepada kita. Sehingga mana? Tengok, doa kita dak meniti di atas sirat, dak minta uislamat. Ya Allah, uislamatlah umatku. Kasihnya Nabi kita kepada umat dia. Tapi sayangnya umat dia tak ada ingat mula. Nak kasih tu jauh langsung. Ingat tu dak juga. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nampak dah tu dia. Ha, mula di malam ni kita banyaklah selawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan tentu kata hari Jumaat, weh hari ni hari Jumaat kita selawat banyak weh. Tak apalah hari Jumaat. Kita selawat. Hari yang ada luar, hari yang duk saja tu tak ada luar gapo kali. Jetik wasbah Allahumma salli ala sayidina Muhammad, Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Betul. Tu dia deh. Anilah kita kena kira tengok katik. Tengok budinya yang Nabi kita dak beri kepada kita. Dak minta beri bagi kita. Minta uis selamat di atas sirat kita. Tak ada harga dah kita nak bayar. Kita dah nak gapo lagi? Dia nak gapo lagi? Selain pada ni tak ada dah. Ni rahmatnya bakit Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak wa ma arsalnaka, dan tidak wakillah oleh aku ka akan dikau wa ma arsalna
mereka dan tidak bakilah oleh kami akan dikau ya Rasulullah illa amma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, melainkan rahmat bagi sekalian alam. Ni dah ni. Allahu akbar. Ya Allah, berilah taufik kami semua ni dapat meselawatkan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Moga Nabi kita dapat syafaat kita di dunia, selamat apa, dapat syafaat kita di akhirat, dan dapat syafaat dimasuk dalam doa yang Nabi kita sentiasa doa, wislamat kita di atas sirat. Amin ya rabbal alamin. Wislamatlah ya Allah akan kami sekalian ni di atas sirat. Wislamatlah daripada di atas jalannya kita, di atas titian kita, di atas sirat. Wislamat lepas ke sana. Minta waktu jadi banyak sikit. Selawat kepada Nabi banyak. Semoga dengan doa Nabi itu kita diterima oleh Allah. Doa doa para anbiya tidak ditolakkan. Doa para-para Nabi tidak ditolakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi doa wislamat kita, umat dia untuk wislamat dia. Apa nama ni? Nabi kita sentiasa, Nabi kita doa, nawi umat dia selamat di atas sirat. Hah, kita selawat banyak kita boleh masuk dalam doa yang Nabi kita doa tu. Atau dia cerita nak masuk we ada dalam doa, we masuk dalam doa hok Nabi ni. Pisah we boleh masuk dalam doa hok Nabi dak berdoa ni. Kita dak karu-karu dak nak masuk dalam doa orang tu, dak masuk masuk dalam doa orang ni, ayatnya jadi. Dak minta minta masuk dalam doa seorang we. Ayatnya jadi. Bunyi tu molatnya doa. Tapi orang para puan hak muda-muda dah nak masuk masuk minta dalam doa, nak pergi masuk dalam doa tu, nak jadi orang dalam doa orang tu. Ah, geno tu. Bunyi spelat aja tu. Walaupun bunyi doa, tapi spelat tu perkataan itu tu. Apa dah? Ah, minta hak ni, we boleh masuk dalam doa, hak Nabi dak berdoa ni. We selamat kita di atas sirat ni. Usha hak ni. Itu dia. Habis kat tu. Dan bersalah-salahan ni istinah suku dah lah. Dan bersalah-salahan lama banget seoleh segala yang meninti, oleh segala orang yang meninti itu. Lama banget tu ada bersalah di atas kelakuan orang masing-masing. Cepat banget tu. Orang tu serupa dengan kilat menyamar. Lah, right. Orang tu seperti dengan kuda. Ha, kuda yang lari. Kuda yang lambat. Berjalan kaki. Hak tu tu bersalah kelakuan. Kelakuan lambat banget oleh segala orang yang meniti. Ada satu puak lagu mana? Ni. Maka lalulah oleh puak yang mula-mula. Seperti kilat yang menyambar. Lah, right. Bila naik kaki di atas sirat lah, raik dah. Sekaligus raik lah. Sekelip mata, sekilap menyambar ni lah. Sekaligus raik. Cepatnya titian mereka di atas sirat. Dan yang kedua, puak-puak yang kedua, seperti ribut. Itu baik seperti ribut. Nak ayat kata derahnya lalu. Kurai sikit pada kilat tu. Dan yang ketiga, puak yang ketiga seperti burung yang amat derah. Burung hok tu baik hok derah puru-puru-puru. Gih. Ah, lagu mana tak tahulah. Burung amat derah. Ah, tu yang ketiga. Dan yang keempat seperti kuda yang amat derah. Ah, supaya dengan kuda hok derah pula dah. Puru-puru-puru. Gih. Dan yang kelima seperti laki-laki yang amat derah larinya. Ah, hunga. Hunga hok hunga derah. Mereka tanya panggil hunga. Lari itulah. Lari derah tu. Dan keenam seperti berjalan kaki. Kau dah lah. Kau sikit dah lah. Berjalan kaki. Jalan kaki. Tak apa lagi. Alhamdulillah. Boleh jalan kaki. Ini selamat je. Dan berkhilah mereka itu ulama pada yang ketujuh ni. Kau yang tujuh ni dok khilah ulama. Weh. Mana? Kata setengahnya setengah ulama, koda sehari semalam. Ya titi sirak tu berjalan kaki tu, koda sehari semalam nak lepas balik sana 24 jam. Tak apa lagi. Itu yang ketujuh. Ada khilaf tu. Kata setengahnya setengah ulama, koda 2 bulan.
Ah, kau dah 2 bulan, ah lama dah tu. Duk main kat tasirak. Kau dah 2 bulan duk tatu, ah siap nak aguan. Kata setengahnya kau dah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ah, tu tengok dia tamai. Tu nak kata khilafnya di antara ulama berkaitan yang ketujuh. Hingga adalah masa yang akhir mereka yang lalu di atas sirat tu, itu koda 25 ribu tahun. Oh, ni hak kesuk koda 25 ribu tahun. Tu dia. Ini cuba terah kita fikir tengok, bayar kita tengok, amalan kita setara mana. Boleh kedak kita nak titik sirat supaya dengan kilat. Boleh kedak kita nak ditisirak supaya dengan riba. Boleh kedak kita ditisirak supaya dengan tu. Kita nak hidup mana sirak? Kita nak ditisirak ni hidup kau dah mana? Agak-agak. Amo beresah-beresah mari, jatuh aku ni. Ha tu siap lagu tu. Ya gi dengan apa? Ya gi dengan amalan kita kerja di atas dunia. Tak usah nak belajar sirak. Pakai ambil tali ikat sebelah ning, ikat sebelah ning titi, waktu itu gerik, molek. Kita berjalan atas tu, belajar, belajar. Dah, tak sadar belajar. Dia pergi dengan orang lain. Dia pergi dengan orang lain, dia pergi dengan iman kita. Dia pergi dengan amalek-amalek kita ada kerja. Dia gantung situ, deh. Itu dia, deh. Nah, tengok ni, dia kata, hingga adalah masa yang akhir mereka yang lalu di atas sirat itu koda 25 ribu tahun. Ini. Baca firmanlah, baca firmannya, firman Allah Ta'ala. Wa in minkum illa wariduha al-ayata. Artinya, dan tidak ada daripada kamu melainkan yang datang akan kamu. Melainkan akan mana sana ni, dan tidak ada daripada kamu melainkan yang datang akannya akan ngaku, yakni ngaku hingga akhir ayat. Habis kata pendeknya perkara yang semacam ini ni, Allah yarham buat kesimpulan bagi kita. Pendeknya kesimpulannya, khulasahnya begini, pendeknya perkara yang semacam ini susah lelah mereka-mereka yang yang apa tu? Ah sudah. Dan musdiyo baca geno tu. Dan musdiyakan amal yang baik, maka adakah patut bagi segala yang berakal lalai dan galik daripada perkara ini. Marilah ayuhai saudara-saudara kepada pelajar. Dan bukan pelajar, bo tu nak bo. Bukan pelajar, ia kena belajar. Kalau pelajar, ia kena ke urai. Nak belajar, ngaji tu. Dan beramal ibadat. Nah, dan beramal ibadat. Pendeknya, perkara yang semacam ini. Masalah meniti sirat ni. Perkara yang semacam ini. Susahlah mereka yang berjadal. Yap jadah. Yang berjadal. Tidak siapan. Atau dia berjadah. Gapo dia berjadah? Tidak siap. Itu tidak bersiap. Ini lurah yang berdua dah. Yang tidak, yang berjadal. Yang berjadal. Gapo yang berjadah? Tidak siap. Tidak buat cadangan. Pendeknya perkara yang sepastinya ini, susahlah mereka yang tidak siapan, yang berjada, yang tidak ada siapa, tidak buat cendengi, dan mesediakan amal-amal yang baik atas ada siapan.
Mereka yang berjadian, yang berjadal tidak siapan dan tidak mesediakan amalan, amal-amal yang baik. Itu atas pada kata siapan tu. Mesedia tu atas pada siapan. Tidak mesediakan amal-amal yang baik. Ini susah orang yang berjadal lagu ni. Wak berjadal, wak dong tak cari gapo. Tak ada wak siapai gapo. Kedek. Susah orang duk berjadal kat sini. Itu dia. Susah ternyata ustaz ya. Susah akhirat ni selama-lamanya ni. Dia kata susahlah mereka yang berjadal, tidak siapai dan tidak mesediakan amal-amal yang baik. Maka adakah patut? Allah ya rahmat kita ni buat soalan. Dia panggil istifham takriri. Nak we kita ngaku patut ke tak? Oh tak patut, tak patut. Itu dia. Adakah patut bagi segala yang berakal tu lalai? Hang kita orang berakal ni patut kena kita nak lalai. Susah yang selama-lama tak ada buat bekal lah ke apa ni, patut kena kita nak lalai dan galik daripada perkara ini. Padahal ke tak? Daripada perkara ini. Perkara mana? Perkara siap pay untuk akhirat ni lah. Siap pay dan mesediakan amal yang baik ni. Patut kita nak buat galik kita. Reti dah sirak tu, lagu tu, lagu tu, rupanya titi, rupanya sirak. Dan titi ye kelakuan yang berlaku di atas sirak begitu-begitu. Patut ke kena kita orang berakal ni nak buat galik dan nak lalai? Patut ke tak? Cuba terus jawab boleh sore. Oh tak patut, tak patut. Patut dah galik juga. Tak berakal lagi tu ke? Alhamdulillah tu. Tu dia. Nampak dah tu dah. Maka patutkah? Ya ni tak patutlah. Maka adakah patut bagi segala yang berakal tu lalai dan galik, lalai dan galik daripada perkara ini, perkara persiapan untuk ibadat ni, siapkan dan sedia amalan yang baik ni. Patut ke kena? Tak patut, tak patut, tak patut. Kena buat. Bila tak patut lah, marilah ayuhai saudara-saudaraku, saudaraku pada agama semua ni. Marilah ayuhai saudara-saudaraku, mari-mari kepada belajar. Bukan pelajar, kepada belajar, mengaji. Mari cari waktu. Mari. Itu dia. Tak ada mari juga. Dan beramal ibadat. Mari kita belajar buat amal ibadat. Bukan buat amal ibadat dengan tak belajar, jangan. Ia panggil mari suruh belajar dulu. Belajar, lepas tu buat turun hok panah tu. Itu dia deh. Belajar baru reti dah. Bila reti dah, kita turut buat hak kita reti. Ya tak ada suruh buat, lepas tu suruh belajar. Apa suruh belajar dulu, lepas tu baru buat mak ibadat. Jangan nak berhi buat mak ibadat dengan hak tak mengaji begitu. Takut saja letih peri-peri ya. Letih saja. Itu dia. Habis kat tu. Patutkah kita yang berakal ni halak dan biar diri-diri kepada jatuh ke dalam api? Patut ke kena kita orang berakal ni? Patutkah kita yang berakal ni holok dan biar, atau ada kata holok, holok dan biar diri-diri kepada diri kepada jatuh ke dalam api, api yang sehabis-habis panas? Patut ke kena kita? Haraplah Allah Ta'ala habis kat tu. Api yang sangat panas ni. Jangan. Jangan duduk halak. Kalau kita berakal sungguh, jangan duduk halak. Kising kaya baci, kising tangan baju lah. Dengan segeranya untuk kita nak buat amal ibadat ni. Sirak ni. Nak jadi tak sirak ni. Nengakor weh. Kecek kapung. Nengakor weh. Awak main-main gitu. Nengakor. Jadi awak sedap lah. Nengakor tu. Haraplah Allah Ta'ala tu menjauhkan diri-diri yang berakal daripada jatuh ke dalam neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Itu dia. Nampak dah tu deh. Itu dia. Tengok musanah kita. Haraplah Allah Ta'ala menjauhkan diri-diri
yang berakal dan menjauh daripada jatuh ke dalam neraka ya rabbal alam. Ada minta we gitu hai we jauhkan jatuh daripada api neraka, tapi kita tak ada usaha pun ah ni boleh doa bekak kain pun kalau tak usaha lagu tu minta juga Tuhan doa juga kepada Tuhan nak we kenyi makan nasi dak jangan tak tinggal lah sebab tu adat yang adat istiadat dan juga sebab yang zahir jangan dok tinggal. Kita berdoa juga nasi tak makan ya Allah we kenyilah saya ya Allah we kenyilah saya. Makan ke dak dak. Mulai hati kenyil. Ani pun sebab tu musnah kita dok berdoa ni haraplah Allah Taala menjauhkan diri-diri yang berakal semua fak kita ni we jauh daripada jatuh ke dalam neraka. Amin ya rabbal alamin. Ah tu dia. Tapi kita sendiri pun kena usaha lah kata. Jangan dah harap ke doa tu. Semaya bel tak ambuh puasa, tak ambuh makan, tak ambuh nak weh kenyang. Mana boleh situ. Dah harap nak weh lepas di atas sirat, nak weh lepas soalan di atas sirat tak sirat, tapi tu weh semaya bel puasa zakat dak berlaku. Ah tu malah harap hak tu. Kenapa dak? Ah tu dia deh. Akhirnya baik. Ha benda-benda yang macam ni berarti molek deh. Habis kat tu. Ah kata dia habis tu masalah sirat. Kenyataan neraka dan panasnya. Ah sikit lagi masuk ada sikit lagi. Nak beradu pun rugi juga tu dah masuk ada sikit lagi kita ambil sikit lagi boleh segera. Kenyataan panas neraka kenyataan neraka dan panasnya. Ah panas neraka. Setara mana neraka dan juga panah dia. Kita mari kenal ni. Berkata Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata oleh Jibril, oleh Jibril, berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata kepada Nabi kita, ya kata lagu mana? Sesungguhnya Allah Taala menjadikan neraka. Oh, Allah Taala buat neraka ya uiddat lil kafirin. Maka peringat dan pernyalakan apinya 1000 tahun. Maka peringat ni ingat pingat api dah. Bahasa kita tani dia panggil pingat api, gi pingat api stari atau peringat. Itu peringat gi apa gi pingat api itulah bukan bui peringat tidak leh mau terlupa kita tolong bui peringat teh bukan mana gitu gi pingat api maka peringat dan pernyala akan apinyo api neraka tu 1000 tahun. Ah pingat api 1000 tahun bila pingat api hengo merah iyo iyo api merah bila merah menyala tu panaslah tu deh. Kemudian pula 1000 tahun hengo putih iyo iyo api. Ah api ha putih. Mula merah 1000 tahun. 1000 tahun pula iyo tu baik putih padah. Kemudian pula 1000 tahun hengo hitam iyo iyo api. Api hitam. Merah putih nyegi hitam 3000 tahun semua. Maka iyo nyo api yang hitam seperti malam. Maka ianya api itu yang hitam seperti malam. Malam mana yang kelam, yang gelap. Tak padam nyalanya, nyala api. Tak padam, tak mampus. Tak mati nyala dia. Tak padam, tak mampus, tak mampu, tak padam betul tu deh. Tak mampu, tak padam nyalanya, nyala api. Tak mampu ya, nyala semua. Dan tak mampu. Oh, atas tafsir, atas ada kata tak padam dan tak mampu. Lagu tu deh. Tak mampu. Baronyo, baro api. Lagu tu. 1000 tahun mula-mula, merah. 1000 tahun yang kedua, putih. Orang dia buat kerak besi, kerak gapu api tu, api tu deh. Juga putih, putih tu, buat kerak tu. Nak teri gapu kerak tu. Tu orang panggil api, putih. Hak dunia je tu. Hak tu pun tembus dah makan tangan tu. Dan 1000 tahun pula
santai, happy. Hanya nyala dia tu tak padai, tak mampu bagi dia. Dok situ kita regas, gelak gelemak. Berkata oleh Mujahid. Mujahid kata gano, sesungguhnya bagi neraka Jahannam itu beberapa ular. Sudah. Ada ular dalam neraka Jahannam. Seperti tekak-tekak uta. Nak ayat kata besarnya seperti tekak-tekak uta. Duduk dalam itu. Dan kalau-kalau seperti baral. Menata baral. Hok barat tu di antara kuda dan hema. Kuda dan hema iaitu baik barah. Dia panggil barah-barah itulah. Rumah kita panggil barah. Maka lari ahli neraka daripada ular kala itu lalu masuk ke dalam api. Lari masuk dalam api, dia lari ke ular masuk dalam api. Maka tidak lepas, tidak melepaskan daripada ular itu, mereka lari ia ke dalam api. Lari tak lepas. Lari daripada ular, dia jatuh dalam api. Tak ada tepat dah. Naik sini, temung dengan ular. Turun nak lari, dia lari ke dalam api. Nak pergi duduk mana. Kata oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ni, daripada Nabi SAW, sesungguhnya ada di dalam neraka beberapa ular seumpama tekak-tekak uta pada pihak besarnya. Maka sengatlah ketiklah akan seorang daripada ahli neraka sekali sengat, ya ketik sekaligus je, mendapat sakitnya, sakit sengat tu 40 musim. Allahu akbar, na'udzubillahi min dzalik. 40 musim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dia. Ini dia. Kita nak hidup buat gendo. Kita nak hidup buat gendo ni. Deh. Pendeknya. Kalau lari pun masuk ke dalam api. Kalau tak lari, kalau tak lari, ular kalau sengat. Kalau tak lari, ular ketik. Kalau ketik. Kalau lari, masuk dalam api. Pas nak hidup mana? Kita nak hidup mana? Allah deh. Cuba-cuba kita. Nanti dia. Payahlah dah kita nak sebut ni pun payahlah benda-benda macam ni. Allah. Dia panggil kata nak suka tak tubik lah. Nak ramah tak tubik lah di atas dunia. Kalau dia ingat-ingat pesen ni. Kita habis ramah lah. Tak ada nak gapo dah lah. Sebab itu Nabi dia kata, kalau kamu tahu suka dengan aku tahu, kamu akan suka sikit, menangis banyak. Ini dah. Kalau kamu tahu, kamu yakin suka dengan aku tahu, kamu akan suka sikit, menangis banyak. Ini dah. Nak suka tak tubik lah. Apa dah? La ilaha illallah. Dah. Ni lari daripada ular, pergi ke neraka. Masuk dalam api. Tubik daripada api, mari ketik di ular kalau. Mana nak hidup mana lagi? Habis tepat. Pisahlah kita lepaskan diri kita. Dengan rupa kita usaha, buat apa yang Tuhan suruh. Tinggal apa yang Tuhan lagi. Dengan sebenar-benar kita kerja sungguh, tak apa, insyaAllah kita akan selamat daripada benda ni. Laning kita tak nampak, tak apa laning kita tak nampak. Laning kita duduk ramah, tak apa laning kita ramah. Pejam mata bila, nanti kita akan jumpa lah. Kalau baik, alhamdulillah. Kalau tak baik, na'udzubillah min zalika. Rakak jagalah diri masing-masing dah. Demo-demo kita-kita. Saya sendiri pun sama, siapa dia pun sama. Pakat jagalah diri kita, dari diri masing-masing sebenar-benar jaga. Lepas tu orang yang keliling kalau kita, kita kuasa ada tegur, ada kuasa kita boleh royak, kita royak lah. Suruh jaga diri kita. Dan juga diri jiran-jiran kita. Royak, royak. Keluarga kita,
ahli kita, anak isteri kita, kita raya lah. Sini tempat orang takut. Dia tak ada kira di mula, dia kira di akhir pekerjaan. Ha, pendeknya kalau lari pun masuk ke dalam api neraka, tak lari ular kalah sengat. Amoi beratnya di atas yang masuk neraka itu. Berat sangat. Amoi bodohnya mereka-mereka yang duk cari jalan dan buat angkara-angkara nak masuknya masuk neraka. Duk cari jalan, duk cari angkara, cari perkara, cari angkara. Cari ragai-ragai, dia buat gih-gih, dia buat ragai-ragai untuk nak buat masuk neraka. Allah. Dia buka auratnya. Dia kocoknya, dapat-dapat, telefon-telefon benda yang bukan-bukan. Dia buat benda yang tak molatnya, main judinya, minum araknya, bergaul bebasnya. Berzinanya, menyamungnya, menyurinya, mengupaknya. Itu nak ayat kata. Kita dah buat angkara-angkara kok dah buat cedan nak masuk neraka. Allahu akbar. Bodohnya musanah kita kata. Amoi bodohnya. Mereka-mereka yang duduk cari jalan dan buat angkara-angkara nak masuknya masuk neraka. Ngamak ke senang ke dalam neraka. Bagi orang yang berani lawan perintah Allah, dia kata kan amoi. Ha ni malah nak ayat. Jangan dah buat bermudah-mudah lah dengan pekerja agama, janganlah lah. Kerjaan neraka, jangan buat main-main. Jangan rasa tak takut, jangan dah rasa kata jauh daripada diri kita. Benda yang dekat sekali dengan diri kita. Nak boleh lepas ke? Nak buat agama? Tak lain tak bukit. Melakanya kena amalan yang baik sekarang. Yang boleh berjauh kita, boleh lepaskan kita daripada neraka. Lepas daripada ular, duduk nanti-nanti di dalam neraka. Amal leh baik itu. Nah, suluhlah. Akhir pekerjaan kita, kita duduk jalan ke depan. Kita tengok, jangan tengok sini, tengok depan. Hak ni kita pandang belakang dah, kita duduk fikir tengok. Hak ni duduk rakyat kata, kamu duduk ajak orang pandang dah. Duduk rakyat kepada, duduk ajak boya berenai pula dah. Tapi begitulah hak sungguh pun. Kita kena suluh hak perkara hak lepas pada mati kita. Kita nak hidup mana selepas pada mati kita. Fikir tujuh tu tak apa, insyaAllah akan selamat kita. Itu dia deh. Habis kat tu. Ketahuilah kamu, hei segala orang yang mempunyai akal, bahwasanya diriwayatkan daripada hadis, sesungguhnya api kamu ini, yakni yang ada dalam dunia ini, ialah satu juzuk daripada 70 juzuk yang daripada yang dikembali itu. Api neraka kalau-kalau tidak dipukulkan dia dua kali di dalam laut, nah saya tak dapat mengambil manfaat oleh kamu dengan dia sedikit pun. Sekadar tu dulu, nampak tu dah masa dah lajar sikit, lebih kurang 10 minit. Kita mulalah semula lah, insyaAllah ta'ala kita akan sambung. Malam esok pula insyaAllah ta'ala masa yang sama, lebih kurang pukul 9 ataupun 95 minit situlah di atas kemudahan di sini deh, insyaallah taala. Satu peribadi kasar bahasa atau maaflah kepada saya, hak mana yang baik itu daripada Allah, hak mana tak baik itu daripada kejahilan saya dan syaitan yang di yang dimerkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintalah buat kita semua berkemaafan kepada saya gatik pada malam ni. Tadiya wa fi hazal qadari wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Itu dia. Kata dia Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأحلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا
Allahumma ja'alna fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyazika min kulli syaitanin marin wa jabbarin anin wa zi'ain wa zi'bagin wa min syarri kulli zi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati was salamati wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan barakatan tayyiban mutayyiban wasi'an fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.